Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Senang sekali kembali kita bertemu dalam Renungan Harian Toraya. Hari ini Jumat 2 Juni 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menyertai kami semalam dalam istirahat kami masing-masing, dan pagi ini kami kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Firman Tuhan, Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan menata semuanya. Ilmuwan akan menyebutnya natural. Para pujangga akan pernah berhenti mengaguminya dan menuliskan bait-bait puisi tentangnya. Para filsuf akan terus bertanya dan mencari jawaban. Sementara itu, orang beriman tak akan pernah berhenti mengaguminya sebagai bagian dari penciptaan dan pemeliharaan Allah. Itulah karya Allah yang telah dicipta begitu menakjubkan dan terus bergerak dalam tatanan yang telah ditetapkannya. Jika ada satu dari semua yang terangkai itu hilang, maka terjadilah krisis kehidupan. Lihatlah apa yang terjadi dengan padang gurun. Karena tak ada pohon, maka tidak ada hujan. Jika tak ada hujan, maka tak akan ada sungai dan seterusnya. Pemazmur membuat suatu penggambaran yang mengungkapkan bagaimana semua yang ada dan yang terjadi di alam ini adalah rancangan dan perbuatan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dan tanpa tujuan. Semua itu adalah rancangan dan kehendak-Nya. Bahkan burung bersarang pun adalah rancangan dan kehendak-Nya. Ayat ke-17 pembacaan kita. Tuhan merancang dan mengadakan serta menghubungkannya sedemikian rupa sehingga ada kehidupan. Namun, intervensi manusia dalam batas tertentu
telah menimbulkan banyak masalah. Kita prihatin atas banyaknya makhluk hidup yang punah. Umat manusia di berbagai tempat bahkan telah mengalami krisis air. Ada yang salah dalam pengelolaan bumi yang dilakukan oleh manusia. Ingat, jangan sampai Tuhan marah karena kejahatan yang dilakukan manusia di bumi ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sambil mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, marilah kita terus mohon kiranya Sang Pencipta dan Penyelamat kita beserta segala ciptaan memulihkan semuanya. Amin. Menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas alam ciptaan-Mu. Tuhan menciptakan semuanya dengan sungguh amat baik, menatanya sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menakjubkan. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat. Kami ini selaku ciptaan Tuhan yang berakal budi, biarlah kami dapat mengelola alam ciptaan Tuhan ini dengan baik, sehingga kami pun boleh menikmati ciptaan Tuhan ini bersama-sama dengan makhluk yang lain. Ya Tuhan, kami mendoakan para orang tua dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Kami juga mendoakan anak-anak dalam masa pertumbuhan, kiranya mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan yang juga saat ini dalam masa pendidikan, Tuhan sertai pendidikan mereka, biarlah mereka boleh meraih cita-cita mereka kelak. Kami mendoakan anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya mereka boleh mendapatkan kesembuhan melalui segala perawatan yang mereka terima. Dan yang berduka, Tuhan, kami mohonkan Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka. Juga para lansia, Tuhan, kiranya mereka senantiasa berbahagia, bersuka cita dalam menjalani masa tua mereka. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Shalom. Thank you.